santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wangil asek ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dari mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah, amin dan beramin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Ada salah satu video suggest dari subscriber channel ini, dia sudah suggest video ini yang judulnya Kelate Bumi Bertuah official video clip. Nah, aku tertarik banget untuk melihat videonya ini karena dari judulnya ya sudah keren banget ya. Ini tentang Kelantan ya. Kayaknya keren juga video ini untuk aku reaction ya, karena aku suka banget dengan bahasa Kelantan, bahasa Kedah, bahasa Sabah itu. Aku suka banget dengar mereka ngomong gitu ya, dengar mereka berbincang-bincang itu, chit-chat itu, aku suka banget dengan bahasanya. Dan kulturnya juga aku suka banget dengan Kelantan ini karena mirip-mirip dengan bahasa kampungku, bahasa Palembang. Jadi aku seperti merasa mendengar orang sekampungku sedang ngobrol. Jadi itu membangkitkan kenangan-kenangan yang lama ya. Jadi suka banget kalau mereaction video-video yang berbahasa Kelantan, Kedah, atau Sabah ya. Jadi yuk langsung kita lihat aja deh video yang satu ini, Kelate Bumi Bertuah. Tuh rumahnya juga kayak di kampungku, di Palembang tuh rumahnya gitu, rumah panggung. Iya, kalau lagi Pak Intip, betul. Pas, bagaimana rumah itu? Lagi Pak Inti deh. Kasih. Musiknya mantap tuh. Memang di Nusantara tuh, Indonesia Malaysia tuh zaman dulu yang paling dekat dengan Malaysia itu Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya. Jadi kulturnya tuh mirip sekali, mirip banget. Bahasanya pun hampir mirip. Oh, tak ada yang ada. Oh, wah, buah kena main tip. Mana hidup lah pintik nemo? Oh, jadilah. Alhamdulillah, dah buka pun boleh. Dah bawa itik. Oh, ni dia macam hari kau berapa pak itik ni? Kau berapa yang dah demo ni? Masuk petang ni luar mana? Kelupu. Oh, kalau kelupu. Kalau kelupu lah, duduk ya. Kelate boleh nak makan. Wah, ini Kelantan ya. Kelate. Kelate. Kelate bacanya. Kelate. Enak-enak tuh kayaknya makanannya, bro. Gak sabar 1000 subscriber, aku ke Kelantan. Aku pergi ke Kelantan, aku pergi Malaysia. Pengen ke Kelantan. Kelate. Anak rata, gahibat tak budu. Tari
muncul tiga mirip banget dengan bahasa Palembang. Banyak sungguh nenek, kalau kita kira tarik upi bine di kibarat moyo nolo. Pada mai waye alik bete gelik balo. Oh kelate, gaduh budaya. Wah bersih masalah. Keren, 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 keren. Kasih plus deh. Wah ini Klaten, nanti aku kesana pasti. Oke. Pasti suatu saat aku kesana. Aku tunggu 100.000 subscribers. Insya Allah aku akan pergi ke Malaysia. Pasti aku akan ke Klaten ya. Aku bikin vlog di sana. Banyak lah aku bikin video nanti. Sudah aku bayangkan dari sekarang. Karena aku pengen banget ke Kelantan itu ya. Keliling lah, keliling Malaysia insya Allah ya. Kalau ada rezeki, ada kesempatan, ada waktu, dan ada umur yang panjang ya, aku bakal kesana. Tapi untuk lagu ini keren banget. Tadi musiknya juga mantap juga ya. Ada musik-musik etniknya, ada dimasukkan kesan-kesan tradisionalnya. Walaupun ditambah rap tadi, bahasanya juga enak banget denger ya. Bahasanya memang mirip banget dengan bahasa kampung gue ya, bahasa Sriwijaya, bahasa Palembang. Karena di zaman dulu memang yang paling dekat dengan tanah Melayu itu ya Kerajaan Sriwijaya kalau di Indonesia ya. Makanya kultur dan budayanya itu mirip banget ya. Jadi ya, itu aja kalau menurut aku untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, support channel ini, dan akhir kata peace, love, and stay from Indonesia. Ciao.